Nama saya Haryani Winata Sastro. Batik merupakan salah satu hasil kerajinan bangsa Indonesia yang memiliki seni budaya yang tinggi dan luhur. Kata batik, ba, tamba itu membuat titik, jadi membuat titik-titik. Jadi batik itu rangkaian dari titik-titik, jadi bisa berupa garis. Orang-orang dulu nenek moyang tuh membikin batik. Mereka tuh biasanya puasa dulu untuk menciptakan suatu motif. Jadi kayak ada ritualnya dan juga isinya motif itu mengandung apa yang diharapkan. Dan batik itu mau untuk apa, untuk siapa, dan dipakai kapan. Yang dikaitkan dengan tradisi masyarakat setempat. Batik itu memang harus ada proses perintangan lilin panas. Itu yang bisa disebut sebagai batik, itu kalau menurut SNI. Jadi bisa dengan tulis tangan, atau bisa dengan bantuan canting cap, atau bisa dua-duanya. Batik ada di Girilo ini sudah lebih dari 300 tahun yang lalu. Keraton itu setiap saat memakai kain batik tulis dengan motif-motif tertentu yang itu dipesan dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Girilo, Cengkehan, dan Karangkulon. Karena ini adalah wilayah yang terdekat dengan makam raja yang ada di Mogiri. Jadi di tahun-tahun itu kami sebatas buruh batik. Jadi membatik selembar kain putih, kemudian nanti setelah selesai kami kembalikan kepada juragan atau mereka yang memberikan kerja yang kebanyakan adalah keluarga-keluarga dari keraton. Motif batik itu ada geometris, non-geometris. Yang geometris itu seperti batik ceplok, parang, semen. Ya. Lalu non-geometris itu yang lung-lungan. Jadi ya, karena untuk membuat jadi geometris itu pengulangannya mudah gitu kalau untuk itu yang geometris. Kelebihan batik di Indonesia itu, khususnya di Jawa ini, ada makna filosofinya. Kemudian motif yang saya tahu itu untuk daur kehidupan. Jadi mulai dari
bayi dalam kandungan untuk mitoni itu ada motivasi tertentu. Jadi untuk mitoni lalu untuk melahirkan itu ada gendongan, motifnya apa, sampai lalu remaja kemudian nikah itu pakai apa, untuk pernikahan itu misalnya pakai Sido Mukti, jadi dengan nama-nama yang apa menjadi Mukti Sido atau Sido Asih menjadi Asih gitu ya. Siraman itu ada pakai nitik cakarayam ya. Diharapkan membina keluarga dan mencari rezeki, seperti kalau ayam mencakar dengan cakarnya untuk cari makan gitu. Kemudian sampai juga itu tadi pernikahan, orang tua juga pakai motif tertentu yaitu teruntum, biar turun temurun. Kemudian sampai orang meninggal ada motif tertentu yaitu selobok. Jadi selobok itu lobok biar longgar jalannya, tidak ketat, jadi lobok, selobok. Batik ada tiga macam yang diakui oleh UNESCO karena sebagai warisan budaya dunia. Jadi, adalah batik tulis yang dibuat dengan canting tulis, kemudian batik cap dengan canting cap, dan batik kombinasi cap dan tulis. Untuk proses membatik itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sebelum membatik itu adalah pemilihan bahan baku. Jadi jenis kain, pewarna, kemudian lilin itu harus kita perhatikan. Terutama jenis kain, tidak semua jenis kain itu bisa diwarna secara maksimal. Jadi kalau yang paling bagus untuk diwarna adalah kain yang jenisnya katun, kain yang tidak banyak campuran non-plastiknya. Kemudian baru dibersihkan, dimordan atau dicuci, baru setelah itu disetrika, baru dibikin sket atau gambar. Pola, apakah mau klasik, ataukah mau kontemporer, atau abstrak, kemudian baru dibatik. Tahapan membatik ini pun ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah ngelowong. Ngelowong itu menorehkan lilin ke semua motif-motif yang ada, baru setelah itu dikasih isian atau isen-isen. Bisa titik-titik kecil, bisa garis-garis kecil, itu namanya isian. Kemudian nembok, ada beberapa yang mau diblok di tembok, itu di tembok. Bisa saya jelaskan, ini yang sekarang dikerjakan oleh Bunga Diem, ini melakukan membatik nembok. Nembok itu menutup gambar-gambar dengan lilin malam. Ini artinya proses finishing dalam proses untuk membatik dasar. Sedangkan yang dilakukan oleh Mbak Ati, ini adalah membatik carian. Batik cap itu dengan canting cap karena sudah ada motifnya di cap itu. Jadi lebih cepat dan lebih mudah, tidak perlu dengan digambari. Jadi langsung karena capnya sudah ada motif-motifnya. Batik cap itu ya karena terlalu lama, tahun 40 itu sudah ada. Tapi pertama memang batik tulis, pembuatan batik itu dengan ditulis. Kemudian karena ditulis itu lama pengerjaannya, kemudian padahal pemakaian di apa ya untuk dipakai yang lebih cepat, makanya ada teknologi untuk membuat batik cap tersebut. Setelah itu selesai, tahapan kedua lagi baru dimasukkan ke dalam bironi atau wedelan. Itu nanti diwarna total biru-biru setengah hitam, yang seperti yang sekarang saya pakai ini. Kalau dicelup, celup, tidak diangkat, tidak bisa hitam. Itu kan dicelup, tidak kaminan, tidak.
ini itu ya, tapi ya juga ada patokane di biayai sampai berapa biayaan, sampai 15 biayaan atau 16 biayaan, jadi ya angen-angen itu ada, sudah kan sudah hafal. Pewarnaan ini juga ada beberapa teknik. Ada pewarnaan yang secara coletan, ada pewarnaan yang secara tutup celup. Kebanyakan kalau motif batik klasik itu sistemnya dengan tutup celup. Jadi diwarna dulu, satu kali warna. Kemudian ada beberapa bagian yang dihilangkan nilainya dengan cara dikerok. Kemudian setelah dikerok itu dibenahi karena ada beberapa yang pecah, baru masuk ke pewarna yang kedua. Jadi kalau batik klasik zaman dulu itu kan warnanya biru, putih, coklat. Jadi dari kain putih yang sudah selesai batik, diwarna biru atau wedel, kemudian dikerok, baru setelah dikerok dibenahi, ada kalau ada beberapa yang perlu dibenahi, kemudian baru masuk ke pewarna coklat. Setelah masuk warna coklat, itu baru dilorot atau dihilangkan nilainya. Kemudian dijemur. Itu adalah tahapan-tahapannya. Pewarna ini ada dua. Pewarnaan yang secara alami dan pewarnaan yang secara kimia. Asale babar niku nggih niku, nangke niku saged mangke napa niku tegar sugo tinggi terus digodhog. Antarane telung jam. Nek wis telung jam, engko terus engko nyelup batik. Dadi batik kaya ngene iki. Nyelupe iki antarane 40 celupan. Tetapi kain itu harus dikuatkan atau difiksasi. Fiksasi itu ada tiga. Fiksasi dengan air tawas, fiksasi dengan air kapur, dan fiksasi dengan air tunjung. Fiksasi itu nanti akan muncul pewarna yang berbeda, walaupun dengan satu pewarna yang sama, tapi tatkala dimasukkan di air fiksasi yang tiga ini akan muncul warna yang berbeda juga. Itu jenis pewarna. Kemudian pewarna yang kedua adalah pewarnaan yang secara sintetis atau kimia, yaitu menggunakan naftol, indigosol, remasol, atau rapid. Orang tua kami, Ibunda Martawi, karena beliaunya sudah sepuh, jadi regenerasi tongkat estafet kita teruskan. Karena yang kita produksi itu bukan batik yang sifatnya massal, tetapi batik tulis klasik, soga. Soga itu artinya yang warna dasarnya coklat, yang terbuat dari kayu alami. Dan memang pada saat ini banyak pengrajin atau pengusaha batik yang jarang mau melanjutkan memproduksi batik tulis klasik. Karena selama ini, sampai hari ini yang memproduksi batik tulis klasik soga itu terutama di lingkungan Solo dan sekitarnya itu hanya bisa kita hitung dengan jari, hanya 1-2 orang. Nah ini yang kita memang kita uri-uri jangan sampai punah. Makanya sampai hari ini saya berkeras tetap melanjutkan berkreasi dengan warisan budaya leluhur kita.
Katarina Lima Melati. Nama saya Karina Rima Melati, biasa dipanggil Karina, tapi kalau di rumah dipanggilnya Rima. Sanggar Jenggolo itu didirikan tahun 2009. Sebetulnya inisiatornya adalah ibu saya sendiri, Ibu Tin Suhartini. Beliau itu pensiunan Balai Batik. Dan setelah ayah saya meninggal, pengen punya aktivitas yang mengisi waktu luangnya. Dan yang terpikir saat itu adalah untuk memberikan pelatihan batik kepada ibu-ibu di sekitar rumah. Nah, saat itu ternyata apresiasinya cukup tinggi dan di luar dugaan kami sebetulnya bahwa batik itu bukan hanya pada ranah produksi ya, tapi ketika memberikan pengalaman pada saat pelatihan itu excitement-nya tuh ada di situ. Nama Jenggolo sendiri itu dari kata jeng untuk perempuan dalam bahasa Jawa dan golo karena kami tinggalnya di daerah Golo. Jadi Jenggolo itu kemudian menggabungkan itu. Nah, lebih dari itu ternyata kami dipercaya oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Perlindungan Anak dari Pemkot Jogja untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rintisan usaha mandiri di beberapa wilayah di Kota Jogja ya, skopnya di Kota Jogja. Dan sampai sejauh ini ada sekitar 12 sampai 15 kelompok rintisan usaha mandiri baru yang kami latih. Dan ya seperti halnya kami memberikan pelatihan di Sanggar Jenggolo sebetulnya, mereka kami latih dengan harapan bukan hanya memproduksi, tetapi juga mereka melestarikan batik itu sendiri gitu. Jadi mereka bukan hanya kemudian menyukai batik dalam konteks produknya, tetapi juga mereka memahami bahkan bisa membuat produk batik itu sendiri. Di tahun 82, Kiriloya ini ada pelatihan tentang pewarnaan batik. Itu bisa sampai proses membatik, cuman motifnya itu masih motif-motif klasik. Karena mereka terbiasa dengan pesanan-pesanan yang ada di keraton. Saya itu bisanya karena dari orang tua, Mas. Jadi istilahnya turun-temurun. Nek di Kiriloya ini ya nganu Mas. Kebanyakan ki batiknya itu batik klasik Mas. Batik tradisi. Jadi sekarang Kiriloya ini kami kembangkan menjadi satu kawasan desa wisata. Wisata minat khusus atau wisata kerajinan, yaitu tentang pembelajaran batik tulis. Nama saya Widi Astuti. Saya belajar batik sejak umur 10 tahun. Waktu itu saya yang ngajarin ibu saya dan nenek saya. Kebetulan beliau-beliau itu pengepul, salah satu pengepul di Dusun Giriloyo. Terus sekarang ini kita ada di lingkungan gazebo batik, tempat ibu-ibu pengrajin batik Giriloyo itu mendampingi tamu-tamu wisatawan untuk belajar batik di sini. Tamu itu datang ke sini, nanti ada penjelasan singkat tentang sejarah batik yang ada di Giriloyo. Setelah itu dijelaskan lagi teknik cara batiknya itu seperti apa, prosesnya, urut-urutan dari proses batik itu. Setelah itu mereka belajar praktek batik sampai ke pewarnaannya. Dibantu oleh ibu-ibu pengrajin yang ada di sini. Nah, paket belajar membatik ini juga membantu perekonomian warga masyarakat. Karena kalau biasanya dari pagi sampai sore membatik, upahnya ya paling per hari sekitar 30-35 lah. Itu sudah dari jam 8 sampai jam 4.
Tapi tatkala kami ada paket belajar membatik, mereka 1,5 jam sampai 2 jam mendampingi membatik. Mereka kami beri uang lelah kurang lebih ya sekitar 25.000 sampai 30.000. Untuk limbah batik itu ada 2 macam, limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dari lilin hasil perebusan, penghilangan lilin itu. Kemudian lilin itu kita tampung, didaur ulang, kita gunakan lagi. Jadi lilin, limbah padat nggak ada yang terbuang. Kalau untuk limbah cair itu limbah dari pewarnaan sintetis. Kita tidak boleh langsung dibuang di saluran pembuangan karena itu ada bahan-bahan kimianya ya, ada B3-nya, bahan beracun berbahaya. Jadi kita harus tampung, diolah. Di sini kami caranya dengan pengendapan. Pengendapan dengan kapur, tunjung atau dengan tawas. Itu bisa mengendap, kemudian endapan kita jemur. Jadi hasil akhir bisa jadi abu. Abunya dibakar bisa sudah terurai. Perkembangan batik itu ini dituntut dengan kreativitas dan juga fungsi atau kegunaan batik untuk apa. Jadi batik, kalau dulu batik hanya untuk kain atau jari aja ya, sekarang kan bisa untuk garment. Jadi itu menunjang pemakaian jadi bisa lebih banyak. Misalnya untuk spray, bed cover, sarung bantal, barang-barang souvenir. Bisa juga batik untuk yang ini apa, koleksi, batik untuk koleksi. Sekarang itu batik berkembang dengan adanya batik ini diakui oleh UNESCO menjadi warisan budayanya Indonesia. Itu juga mendorong senangnya masyarakat umum itu tentang batik. Tetapi dari segi motif ini sudah ada pengembangan-pengembangan, baik itu dari segi warna, segi motif, dan mungkin dari kalau dulu batik itu ya 2,5 meter kain full dengan motif. Tapi sekarang mungkin baju itu motifnya cuma bagian depan kiri, depan kanan, atau mungkin sedikit di mana. Tapi prosesnya masih juga tetap pakai batik tulis. Jadi secara perkembangan memang sangat luar biasa perkembangan batik dengan adanya pengakuan dari UNESCO. Tetapi juga banyak juga pesaing-pesaing batik, terutama yang menggunakan print malam dingin, printing, itu juga menjadi pesaing dari kami yang selaku pengrajin-pengrajin batik tulis atau pengrajin yang betul-betul batik tulis atau batik cap. Kami ingin juga menekankan bahwa estetika batik itu bukan hanya pada konteks baju batik yang sudah jadi atau batik yang sudah jadi saja, keindahan pada motifnya saja gitu, tapi penekanannya adalah pada pengalaman itu, pengalaman atau proses membatik, gimana sih mereka apa menorehkan batik dengan canting, mereka apa namanya kena lilin, mereka kepanasan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses yang menurut saya itu penting untuk dimiliki, pengalaman itu untuk dimiliki oleh semua pencipta batik. Karena apresiasi terhadap batik itu muncul dari situ.